Ia telah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan ia telah menciptakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. I was searching for an open door. Di hari ini Tuhan, kami semua merasa mengucap syukur karena hari ini Tuhan telah memilih kita dan David untuk membangun suatu rumah juga. Couldn't stand the thought of losing her. Saya David Bernhard Ngangi yang bertempat di karir kesejalan kerana sebagai istri. Akan pernah meninggalkanmu dan juga akan menjagamu dengan penuh kasih dan sebagaimana wajibnya dilakukan oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus. Honey, how could I forget? Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.